Berjumpa lagi dengan saya di channel 68. Hari ini kita akan mengulas mengenai speaker JBL bertipe Flip 3. Speaker JBL ini merupakan speaker Bluetooth yang anti air. Ini adalah speaker dari JBL, dan di samping di sini kita akan melihat gambar dari dus ini. Jadi untuk satu HP speaker ini bisa menggunakan dua speaker JBL, dan di bawah ini juga terdapat gambar yang menandakan bahwa speaker ini anti air. Tapi untuk teman-teman, tidak direkomendasikan speaker ini untuk mencelupkan atau menceburkan speaker ini ke dalam air. Dan juga di pasaran terdapat speaker-speaker JBL yang bukan ori. Kita akan melihat bentuk dari JBL Flip 3 ori ini. Oh ya, untuk speaker JBL yang ori ini, di dus dari speaker ini kita akan mendapatkan atau melihat barcode beserta tipe dari speaker ini. Mungkin yang bukan ori tidak terdapat barcode dan juga tipe SN dari pabrik. Walaupun ada untuk yang bukan ori, mungkin dari cetakan barcode-nya tidak terlalu jelas, dan kita akan melihat fisik dari speaker JBL ini. Ini adalah bentuk fisik dari speaker JBL. Untuk yang ori ini, kita mendapatkan kabel cesan. Di sini di cesan ini terdapat logo dari JBL, dan kita juga akan mendapatkan buku garansi dari pabrik. Ini buku garansi, dan juga di sini terdapat panduan-panduan cara menggunakan speaker ini. Ini adalah bentuk dari JBL. Di sini JBL speaker ini, untuk yang ini dibalut tali-tali semacam tali nilon, dan di samping ini juga terdapat apa ini, bahan karet. Untuk tombol-tombolnya, di sini terdapat tombol volume dan Bluetooth on off, dan ini adalah lampu indikator untuk mengeces dari speaker ini. Di sini juga terdapat colokan untuk mengeces speaker ini, dan juga terdapat colokan jack. Ini colokan jack ini bisa terhubung ke komputer atau laptop. Kita akan coba menghidupkannya. Kita tekan tombol off ini selama 3-4 detik. Thank you.
Dan untuk menghidupkan Bluetooth, kita akan menekan gambar atau simbol dari Bluetooth ini. Ini tanda dari Bluetooth yang sedang mencari perangkat untuk menyambungkannya. Kita akan mengetes suara dari speaker ini. Kita akan mengetes dari speaker ini untuk bass dan suaranya kita. Itu adalah suara speaker JBL dengan model atau tipe Flip 3. Oh ya, untuk JBL yang bukan ori, mungkin di pasaran yang bukan ori tidak terdapat merek dari JBL ini. Dan yang ori, JBL ori, dia mampu memutarkan musik selama 10 jam full. Dan juga untuk yang Flip 3 ini, yang ori, tidak terdapat slot untuk memory card. Di pasaran yang bukan ori, JBL ini ada slot untuk memori dan juga tidak bisa memutar musik dalam waktu 10 jam full. Tadi kita telah mengetes speaker ini. Jadi untuk suara speaker JBL dengan model atau tipe Flip 3 sangat bagus, dan juga bass sangat kencang. Untuk ukuran dari JBL ini yang sangat kecil, tetapi suara dan bass sangat bagus. Untuk kisaran yang JBL ori di pasaran mencapai harga 700 sampai dengan 750 untuk Flip, tipe Flip 3 ini. Mungkin itu saja. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe di channel 68. Kita berjumpa esok hari. Jangan lupa. Bye bye.